Sudah hampir satu bulan sejak kita menerima episode 77 bagian 3. Sementara informasi terakhir yang kita dapatkan adalah episode baru akan dirilis paling lambat akhir minggu ini. Bisa dipastikan bahwa produksi untuk episode baru mengalami sejumlah kendala. Jika episode sudah mendekati selesai, biasanya kita akan dibombardir dengan sejumlah leak seperti siklus bocoran terdahulu. Terima kasih kepada IBIO karena telah membagikan informasi. Dan dari apa yang dikatakan oleh Boom, sepertinya episode ini akan menjadi salah satu episode tergila dengan pertarungan terbaik yang belum pernah kita lihat di sepanjang series. Jadi bagi kalian yang telah menanyakan kapan episode baru akan dirilis, jawabannya adalah paling lambat minggu ini. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh Boom. Kalian jangan salah persepsi dengan kata next week, karena percakapan ini terjadi di hari Sabtu sebelum saya membuat video ini. Untuk tanggal dan harinya saya tidak bisa prediksikan, karena saya tidak ahli untuk menebak tanggal rilis. Wow! Jadi jika sampai akhir minggu ini belum juga rilis, maka kendala dan hambatan yang Boom alami sangat serius. Ya, bagaimanapun kita tunggu saja informasi terupdate di minggu-minggu ini. Kalian bisa join di Discord saya agar bisa mengetahui informasi terbaru. Di sana saya juga mempunyai seorang King Spoiler yang selalu memberikan informasi terupdate tentang Skibidi Toilet Series. Untuk linknya, saya akan sematkan di kolom komentar. Baik, selain screenshot percakapan antara IBIO dan Boom, kita juga menerima sebuah frame yang telah Boom berikan. Ini adalah Astro Juggernaut dengan tampilan yang masih mentah. Tepatnya masih dalam proses penganimasian. Kedua lengan Juggernaut terlentang ke samping dengan pose yang sedang melakukan serangan, bukan sedang melakukan senam. Mama, dan garis yang membujur ini adalah sebuah sudut pandang dari kamera, yang berarti POV kameramen sedang berada di sebelah sini. Ketika dilihat dengan detail, gambar ini sangat mirip dengan leak frame pertama yang kita dapatkan minggu lalu. Mungkin sekilas memang mirip ya. Jika dilihat dari POV yang berada di sebelah sini, besar kemungkinan jika Astro Juggernaut sedang bertarung dengan Titan TV Man. Ini hanya sebuah tebakan saja. Bisa juga Astro Juggernaut sedang bertarung dengan karakter lain, misalkan G-Man atau karakter lain yang memiliki ukuran besar. Dan satu hal lagi yang terdapat di frame ini, yaitu sebuah titik kecil yang berwarna hijau. Di SFM, titik ini merupakan sebuah keyframe yang akan membentuk sebuah gerakan. Jadi kemungkinan Astro Juggernaut akan bergerak dari arah sini. Kita beralih ke gambar yang kedua. Saya tidak mengetahui apakah ini hanyalah trolik atau karakter ini memang akan muncul di episode baru. Gambar ini diterima oleh salah satu YouTuber yang bernama One More Animator. Jika karakter ini muncul di episode baru, jelas dia adalah golongan dari Skibidi Toilet, bukan dari Astro. Di luar sana, banyak yang mengatakan bahwa Toilet ini adalah referensi dari seorang public figure yang bernama Anthony Fantano. Saya langsung teringat dengan episode 68, di mana di dalam bunker juga terdapat dua Skibidi Toilet yang merupakan referensi dari seorang aktor. Ada kemungkinan bahwa Toilet ini adalah rekan mereka. Dan beberapa Skibidi Toilet yang ada di dalam bunker masih ada yang bertahan. Dan mereka ikut keluar bersama rombongan G-Man. Seingat saya, Skibidi Toilet belum pernah menggunakan atribut speaker kecuali Scientist Toilet palsu. Mungkin Ras Toilet sudah mengetahui bahwa komponen speaker sangatlah efektif untuk melawan Astro Toilet. Kemudian ada satu hal yang lebih mendukung jika karakter ini akan ditampilkan di episode baru, yaitu lokasi yang dia tempati. Saya sedikit mengetahui lokasi atau maps yang sedang menggunakan setelah saya membuat animasi konyol di channel kedua. Jadi lokasi ini adalah lokasi untuk episode 77. Dan informasi yang terakhir mengenai durasi untuk episode baru. Informasi ini dibocorkan oleh Crazy, yaitu salah satu admin dari server Dafuk Boom. Dia mengatakan bahwa 77 bagian 4 akan berdurasi sekitar 7 menit. Jadi 7 menit tersebut bagi saya sangat sepadan dengan penantian selama 1 bulan. Tapi perlu saya tegaskan kembali bahwa apa yang saya jelaskan tadi hanya analisa atau teori secara pribadi. Jika kalian mempunyai teori atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar.
dan sebisa mungkin saya akan jawab dalam next video. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai akhir, dan kita akan bertemu di video berikutnya. Turn off this fucking camera.